gede sehingga jadi bisa menahan beban di atas satu kintal. Apabila mau beli domba, kita cek kaki dulu supaya tidak salah pilih. Kalau kakinya kecil, tidak bisa menahan berat terlalu gede sehingga kakinya akan turun. Perhatikan lagi. Ini domba belum dicuci, kalau dicuci lebih cakep lagi karena kondisi cuaca sedang mendung. Sehingga jadi domba basahnya terlalu lama. Kasihan. Ini kelas pecul. Waduh, gede. Ini sakup. Bedanya sakup itu tidak agresif. Dombanya keren. Keren nih. Dari ini belum dikasih pakan full. Ini keren. Dombanya bersih, putih. Bulunya bulu halus. Kalau mau cetak bakalan, beli, cari yang bulu halus sehingga hasilnya nanti akan lebih bagus lagi. Kalau bulu kering, dia beda. Dia nggak terlalu bagus di bulu kalau udah gede, dewasa nanti. Dan pertumbuhannya itu lama. Kalau bulu halus, pertumbuhannya cepat. Gitu. Ini pucul, kelasnya tidak ada tanduk. Ada yang kelas tanduk, ada yang pucul, ada yang porong. Ganteng. Terima kasih dari Bunis Pakan Super Bumayu selalu mereview supaya bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.